Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Sambil menemani istirahat kalian, tentunya Mimin ada kabar gembira dari unggahan Opa Daniel, Abang El, dan Oma Dewi. Wah, baru kemarin ya kita lihat Abang El foto bareng bersama Opa Daniel dengan gaya andalannya top jempol. Kali ini diunggah langsung oleh Opa Daniel ya. Ini latpost ya para sahabat, tapi gak apa-apa latpost juga, yang penting vitamin dari Abang L saat Abang L di Bintaro. Wah wah, Abang L foto bareng Oma Dewi nih. Kita salfok sama piala-pialanya Una dan Papa ya. Dan udah ditata rapi aja nih di rumah Bintaro. Dan pastinya seneng banget dan sekaligus bangga ya, bersama karya-karyanya Leslar menciptakan sebuah mahakarya. Yang pastinya kita doakan dan support selalu, mudah-mudahan karya-karya dari mereka tuh disupport dan bisa menghasilkan sebuah penghargaan ya. Oke, lanjut nih pada sahabat. Ada kabar dari Abang L yang lahap banget makan nih guys malam hari ini. Abang L ini tipikal anak yang gak pemilih, semuanya dimakan ya, kayak sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran pun gak milih ya Abang L. Apalagi kalau ketemu brokoli kesukaan Abang L banget. Kemudian buah-buahannya pisang. Kata Una, Abang L ini sukanya pisang guys. Nah, di sini Abang El lagi makan, melihat pisang pengen banget, tapi kata Ancus jangan dulu ya, makan dulu yang banyak, nanti dikasih pisangnya. Wah, anak baik, langsung dilahap dong makannya. Wah, wah, seneng ya kalau melihat anak yang kalau makan tuh lahap gitu, nggak milih ya. Dan senang juga sama Abang El, sehat selalu. Kemudian juga kabar gembira datang dari Una Lesti Kejora yang lagi syuting. Kali ini Lesti Kejora serius banget nih untuk baca skripnya. Mudah-mudahan lancar ya Una syutingnya. Dan series Amka banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Kemudian kabar gembira berikutnya datang langsung dari RCTI. Unggahan RCTI ini langsung banjir komentar guys, karena minggu depan akan hadir acara meet and greet lagi bareng series Aku Mencintaimu Karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia, dan Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Wah, ketiga series ini bakalan tampil di Palembang nih guys. Keren banget kan? Waktunya orang-orang Palembang, warga Palembang, masyarakat Palembang siap-siap merapat ya, bakal ada Lesti dan Billar sepaket di kota Anda. Dan pastinya Lesti Kejora pun sudah mengunggah di story-nya, dan ini menandakan bahwa Leslar resmi akan tampil di Palembang minggu depan. Kita bisa lihat pemain sinetron yang akan hadir di Palembang minggu depan guys. Ada Lesti Kejora, Rizky Billar, Chris Jiana, dan Randy John.
serta Omar Daniel, Isel Priscilla, dan LG Purnama. Special performance lagi dari Unalisti Kejora pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Palembang Icon Mall. Untuk Palembang Icon Mall, ayo nanti merapat ya untuk melihat penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara Meet and Greet. Ada komentar dari akun BSG Duke. Masya Allah bersinar terus ya Leslar, semoga acaranya lancar dan sukses seperti yang udah-udah kemarin ya, semakin menyala pokoknya. Anak-anak baik booming terus. Bahkan banyak yang memberikan komentar, kapan di Kota Akumin, kapan di Pekanbaru, kapan di Lampung, kapan di Waikanan, dan kapan di kota-kota berikutnya. Alhamdulillah Leslar rezekinya makin berlimpah, makin merapat terus rezekinya. Apalagi mereka ini dua-duanya adalah pekerja keras, dan pastinya kalau mereka itu selalu konsisten ya, dan tidak pernah selalu mengeluh. Tidak pernah mengeluh ya, mereka tuh selalu saling melengkapi, saling mensupport. Ini yang membuat kita bangga dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke para sahabat, untuk kabar berikutnya, ini dia unggahan dari performa program TV Indo TV Trends mengenai Aku Mencintaimu Karena Allah ya. Ini series Aku Mencintaimu Karena Allah edisi Sabtu 4 Mei 2024 di posisi kelima besar. Wow, congratulations. Dan untuk edisi Minggu tanggal 5 Mei 2024, series Aku Mencintaimu Karena Allah berada di posisi ke-10. Naik turun series itu hal biasa ya, namun senang banget meskipun series Amka ini naik turun tapi tetap konsisten. Oke, lanjut nih para sahabat, untuk kabar berikutnya ada kabar dari Lesti dan Billar. Ini terbaru ya, informasi terbaru dari mereka berdua bahwa mereka ini akan mengadakan challenge ya, sekaligus pengumuman bahwa akan ada channel YouTube baru dari mereka ya. Ini anak dari Lesti Entertainment guys, Masya Allah keren banget ya. Lesti Kejora dan Rizky Billar akan memilih nama yang cocok untuk nama baru YouTube channel mereka. Nah, kira-kira kalian punya ide kreatif apa? Tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nih, yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Una Lesti Kejora dan Rizky Billar secara langsung dan akan dihubungi oleh tim dari Leslar. Kemudian nih para sahabat, tidak hanya itu, Leslar Entertainment juga lagi membuka lowongan pekerjaan ya. Kalian bisa lihat di story-nya kakak Rizky Billar dan di story-nya Leslar Entertainment. Syaratnya benar-benar unik ya, kalau menurut Mimin syarat dari Leslar Entertainment ini. Harus hobi makan. Harus hobi jajan katanya nih, Masya Allah. Harus bersih, wangi. Kemudian tidak menerima kalau ada sangkut utang piutang, apalagi pinjol tuh. Syaratnya nggak boleh ada pinjol ya, keren banget untuk Leslar. Pokoknya kita support terus ya buat Leslar. Nah, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.